Tetapi 20 tahun kemudian, pada 7 Disember 2019, saya digelar pengkhianat kepada parti ini. Yang menggelar saya pengkhianat tak ada pun dalam dewan ini pada ketika itu. Yang menghalau saya, Zuraida, Tien Chua, Siva dan ramai lagi baru kenal keadilan 2 hari yang lalu, tuan-tuan. Apa yang berlaku di dalam parti keadilan rakyat ini? Saya tidak mahu claim any credit sebab parti ini dibina oleh saudara-saudari. Dan setelah 20 tahun kita berjuang dipenjarakan, tiba-tiba inilah pengkhianat parti. Cis, berdebah kamu. Kamu belum kenal Azmin Ali. Ya, aku tenang. Tapi tenang-tenang aku, saudara, parti ini tidak akan kuat. Parti ini tidak akan utuh, parti ini tidak akan berjaya tanpa saudara-saudari yang berada pada petang ini. Parti ini bukan dibina oleh satu orang. Parti ini bukan dibina oleh satu keluarga. Parti ini dibina oleh rakyat Malaysia.